Oh sayang, kita kan udah pacaran lama nih. Mumpung di sini sepi, main yuk. Main apa sih sayang? Main itu tuh satu kali aja. Apa sih? Aku nggak tahu. Walah, masa kamu nggak tahu sih? Itu tuh. Oh itu ya. Ya, aku paham. Gitu dong. Pocong, pocong. Sayang, jangan tinggalin aku. Tungguin dong. Pocong, pocong. Sekarang di kota Yogyakarta, terutama di dekat Waduk Yogyakarta, banyak sekali orang yang dihantui sosok pocong. Oleh karena itu, kami pihak kepolisian akan membasmi pocong tersebut bersama Bapak Roy Kiyoshi. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya, Bapak Polisi Botak, yang tampan dan mempesona. Windy, Bapak Polisi Botak is back one. Hari ini, kita bakal memberantas Bapak-Bapak Pocong yang ada di kota Yogyakarta ini, Nwan. Waduh, gimana ceritanya nih? Kepolisian membasmi pocong, woy. Gak apalah, nanti kita bakal dibantu Bapak Roy Kiyoshi ya. Sekarang kita bakal menuju ke tempatnya Bapak Roy Kiyoshi dulu, Nuan, bersama si Paimin dan Paijo. Paimin, Paijo, kalian jangan takut ya sama pocong. Siap, Komandan. Kami nggak takut sama pocong. Pocong itu apa sih? Paling mereka takut sama botakku ini. Pak. Hah, mantap gitu. Pocongnya takut sama botaknya Bapak Polisi, Wu. Oke, ayo kalian sekarang naik ke kendaraannya masing-masing. Cepat. Ya, mantap. Oke, orang Bapak Polisi ini nih yang belum naik. Sip, keren banget dah. Gas. Yo, berangkat. Ya, habis ini kita belok kiri, Nuan. Hati-hati Bapak Polisi Botak. Nah, ada palang ditabrak, woi. Ganas sekali dah Pak Imin nih. Awas hati-hati, di samping kiri kita ada jurang nih. Jangan sampai kalian jatuh ya. Pelan-pelan, woi. Waduh, lihat tuh. Si Pak Imin ngebut banget, Nuan. Tahan sudah tuh Pak Imin. Pelan-pelan kocak, tungguin aku nih. Oke, lurus. Ya, sekarang kita berada di Danau Yogyakarta, Nuan. Tempatnya Bapak Roy Kiyoshi. Kita susul dia sekarang. Ini masih kurang ke sana nih. Pelan-pelan, woi. Bentar lagi kita sampai nih. Sip. Udah stop, stop. Awas. Eh! Jangan nyemplung di danau, woi. Hampir nyemplung tuh, Nuan. Waduh, nih gimana sih Bapak Polisi? Kalian tungguin di sini dulu ya. Aku akan mencari Bapak Roy Kiyoshi. Bapak Roy. Kau di mana, Bapak Roy? Ya ampun, sepi banget di sini. Bapak Roy. Mana sih nih Bapak Roy?
Bapak Roy, kau di mana? Loh, ini dia ternyata. Bapak Roy, kau ngapain sembunyi di situ? Di semak-semak, kocak. Aku sedang meditasi. Jangan ganggu aku. Bapak Roy, aku minta bantuanmu nih. Minta bantuan apa? Sekarang di Waduk Junikarta banyak pocong, Bapak Roy. Dia selalu datang ketika pengunjung ada di sana. Waduh, mengerikan sekali itu. Oke, aku akan membantu kamu. Ayo sekarang kita berangkat. Siap, Bapak Roy. Ayo ke sini. Naik ke motorku, Bapak Roy. Lu. Paimen. Disuruh hati-hati, lihat tuh. Nyemplung di jurang, Wan. Ya Harinda. Tuh, kita lanjutkan lagi. Nanti si Paimen itu biar nyusul sendiri, Wan. Gaspol. Oke. Sekarang kita sudah sampai di Waduk Junikarta. Keberadaan pocong itu di sini, Wan. Ya, kita parkir di sini saja dah. Bapak Roy, sekarang kita sudah sampai nih. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Roy? Bentar. Banyak sekali aura negatif di sini. Kita harus melakukan meditasi untuk menghubungkan alam dunia dengan alam gaib. Siap, Bapak Roy. Oke, pemirsa semuanya. Sekarang saya sedang berusaha untuk menghubungkan alam gaib dengan alam dunia ini. Aura bau tanah kuburan, pemirsa, sangat kuat sekali di sini. Aku akan mencoba berkomunikasi dengan pocong itu. Pocong, kau ada di mana? Ho. Aku ada di jurang. Sebelah itu. Oke, aku akan samperin kau. Sebaiknya kau pergi dari alam ini. Enggak mau. Lawan aku dulu. Ya, Bapak Polisi. Sekarang kita akan menemui pocong-pocong itu, Bapak Polisi. Dan kita bakal menghajar mereka semuanya. Pocong itu ada faedahnya datang ke sini. Sebenarnya dia itu ingin mengusir orang-orang pacaran yang ada di Waduk Junikarta ini. Lihat tuh, pocongnya banyak banget. Okelah, kita bakal hajar pocongnya. Mampus. Ya ampun, dia bisa menghindar. Wah, mampus semuanya kau. Ayo lawan aku nih, Bapak Roykoshi, penguasa alam gaib. Mampus semuanya. Woi. Aduh, kita bakal kabur dulu. Ya ampun, Bapak Polisi, masa kalah sama pocong sih? Bapak Polisi gak guna. Katanya gak takut. Mantap gitu dong. Tonjok. Oke, Wan. Kita bakal memenangkan pertarungan ini. Pertarungan alam dunia melawan alam gaib. Mampus. Ditonjok pas kepalanya, woi. Woi, Paimen. Mantap jiwa dah. Oke, Paimen. Kita sudah berhasil mengajar semua pocong. Dan sekarang kita bakal membakar pocong-pocong ini. Oke, kita tumpahin minyak tanah nih. Habis ini kita bakar. Mampus kalian pocong. Jangan berani datang ke sini lagi ya.
bakar jadi pocong bakar nanti, woi. Sip. Kesini bapak polisi. Kamu jangan di situ, nanti kamu ikut kebakar. Minggir, woi. Ya pemirsa, lihat tuh, apinya sudah menjalar dan membakar pocong-pocongnya. Wah, ha, ha, ha. Mampus kalian pocong. Terbakar satu persatu pemirsa. Gosong kan? Mantap. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini pemirsa, yaitu kita tidak boleh pacaran. Kalau kalian pacaran, maka akan diikuti Saitoni Rojin. Bapak polisi, aku berpesan, jangan ada orang pacaran lagi di sini. Siap Bapak Rokiyoshi. Terima kasih banyak ya. Oke lah teman, kita sudah berhasil membakar pocong-pocongnya. Semoga nggak datang lagi, woi. Oke lah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe teman, karena subscribe itu gratis. Gratis. Bye.